Lah ini penting kalau aturakan ya, karena alasan untuk masuk neraka itu juga banyak, alasan untuk masuk swarga ya banyak. Lagi kiai-kiai temu balik yang terlalu sidah itu kabel itu yang dilengkapi alasan mlebu neraka. Ya man saya rusak jagungan yang rasani neraka, sholat ya riak neraka, bangun masjid ke subhat neraka, kok neraka terus maca Quran ra ikhlas neraka, wis maca ra iso ora bener makhraje neraka, bener makhraje ora maknane neraka. Lara wong kok seneng manitiani napa neraka seneng dene. Kalau nanti ketemu kiai ngoten niku kula tangleti, sepertinya Anda lebih tahu jalan ke neraka timbang ke surga. Lah senengane ngancam neraka berarti roe dalan ning neraka to. Lah itu saya pastikan ajaran itu salah. Ikhya yang jadi rujukan seluruh ulama di dunia Hujjatul Islam itu meriwayatkan kiai yang model kayak itu nanti dihadapkan Tuhan, terus kata Allah, sekarang kamu saya pastikan lepas dari rahmat saya sebagaimana Anda sering melepaskan hamba-hambaku dari rahmatnya Allah. Mane sing ngaji teng mriki pengancam-pengancam amatir gitu, niku harus harus berhenti saat ini juga harus apa? Berhenti. Lah alasan mlebu neraka itu ya memang banyak, tapi alasan mlebu swarga nggih kata. Ya kadhe kiai nek jenenge ngoten tetep bantah. Tapi kalau jenengan nek ora mesti lho Gus mlebu swarga. Ya jangan kok gak enak, ya tapi orang mesti mbun rokok mbak, kodoh orang mesti ini kok. Terus ini kisah kula wasun ikhya juz sekawan, terus engkang di bawah garis niku saraipun kitab ithaf ithafu sadat al-mutnakin. Terus tiang-tiang sing cara dakwah ini ku ngancam-ngancam ngamal ra ditompo, wis ngamal ra mesti ikhlas, wis ngamal ra mesti bener, wis pokoknya tambah ruwipot, tambah ngamal tambah repot, terus ngaji ramesin apa? Ikhlas, mau spoiler repot repot. Jadi gue sebenarnya nak tenggali akhirat hidup no pengiran terus. Wes kayak saya kita putus asa no sang orang matu. Kau kau zaman itu nya tukang ngancam kau laku. Nanti sing bejo gue keluar buat nanti ngancam jenengan aman kok. Aman kalau nih aman terus aman kalau. Skriten lah sama bu Swargo. Terus niki penting peringatan ke kula jenengan terus. Nah, kelemahan yang ada di kitab Ihya menurut ahli hadis dalam riwayat-riwayat itu pertama ulama yang mentakhris niku riyin Zainuddin Ali Raqi niku 200 tahun setelah Ihya. Tapi itu belum sempurna. Terus tahun 1300 lahir seorang alim alamah Al-Muhaddits Al-Kabir namanya Sayyid Az-Zabidi. Sayyid Az-Zabidi itu orang pertama yang ngangkat ithaf yang bisa memausulkan atau memastikan hadis yang masalah di Ihya ternyata punya adit ke dalam ilmu hadis itu punya penguat dari sekian riwayat min turukin mukhtalifah. Ini penting kula aturaken karena sekarang wong ra iso ngaji, penggaweane kuliah, penggaweane diskusi, wangger dikandani kiai jare ana hadise ta ora. Ya repot. Ngono kita ora iso kok takok ana hadise ta ora. Padahal nak ditakoki ya ora siap. Oke jupuk dhuwit ning ATM ono hadise ta ora iku. Lah nak pacaran ono hadise ta ora. Terus diskusi sing mau wawancarai lanang wedok kumpul ono hadise ta. Dadi eling pangeran wiridan ditakokno hadise, tapi nak lanang wedok kumpul gak usah hadis hadisan bener. Supaya wis. Terus niki kula cuplik napa masalah-masalah niki teng ithaf juz 11 ya. Terus teng ithaf juz 10 riyen sing kula aturaken kula waca mawon mugi boten kula fotokopi nggih sing nate kula critakno. Dan saya ndak main-main, artinya kula suwun wiridan niki dados solusi kita ya. Paling ndak tahulah tahu pernah dilihat Allah kita meyakini ya Hanan ya Manan. Jadi Allah itu janggal sekali, protes sekali kalau orang yang pernah wiridan ya Hanan ya Manan itu masuk neraka. Sampai Jibril diprotes pangeran, ya Jibril kenapa orang itu harus di neraka? Jadi Jibril mboten nenten api iblis Gusti. Ora aku tahu krungu wiridan ya Hanan ya Manan. Jadi takokno, bareng ditakokno, dene jawabe wahal min Hanan dan Mananin khairuwa. Akhirnya Jibril harus memasukkan dia ke surga. Kalau ora roh Jibril mek grembung apa ikhlas ora roh. Wes pokoke malah hasil dia kena instruksi kudu mlebu nang apa? Surga.
Lah ini penting kula aturaken nggih, karena alasan untuk masuk neraka itu juga banyak. Alasan untuk masuk swarga nggih banyak. Lah kiai-kiai temu balek sing terlalu sidah iku kabeh lu sing deleng-eleng alasan mlebu neraka. Zaman saiki rusak jagungan yang ngrasani neraka. Salat yo riya neraka. Bangun masjid kok subhat neraka. Neraka terus. Maca Quran ra ikhlas neraka. Wis maca ora iso ora bener makhraje. Neraka. Bener makhraje ora maknane neraka. Lara. Wong kok seneng. Manitiani napa? Neraka. Kalau nanti ketemu kiai ngoten niku kula tangleti. Sepertinya Anda lebih tahu jalan ke neraka timbang ke surga. Lah senengane ngancam neraka berarti roe dalan ning neraka to. Lah itu saya pastikan ajaran itu salah. Ikhya yang jadi rujukan seluruh ulama di dunia Hujjatul Islam itu meriwayatkan kiai yang model kayak itu nanti dihadapkan Tuhan, terus kata Allah, sekarang kamu saya pastikan lepas dari rahmat saya sebagaimana Anda sering melepaskan hamba-hambaku dari rahmatnya Allah. Mane sing ngaji teng mriki pengancam-pengancam amatir nggih niku harus berhenti saat ini juga harus apa? Berhenti. Lah alasan mlebu neraka itu ya memang banyak, tapi alasan mlebu swarga nggih kata. Ya kadhe kiai nek jenenge ngoten tetep bantah. Tapi kalau jenengan ayo ora mesti lho Gus mlebu swarga. Ya jangan kok enak. Ya tapi ora mesti mlebu neraka, Mbah. Padha ora mesti ini. Padha apa? Lah kalau sama-sama ndak mesti itu ada riwayat orang tadi ketika kon mlebu neraka dekne melengak. Terus ditanya Allah, kenapa kamu melengak? Jari janiku kula nu mboten nyangka sakwise keluar kon neraka kan balik malih. Terus sampai Allah kan mlebu swarga. Artinya gara-gara rojak dia punya harapan sama Allah, ndadekno napa selamat. Mulane ngendikane Imam Ghazali, rojaknya dia menjadikan dia selamat menjadi ahli napa? Jannah. Terus mulane lewat ngaji niki saya pastikan saya itu kan gada kitab Ihya itu 3. Ihya yang pernah zaman saya ngaji di Sarang sama Mbah Mun sama beberapa kiai. Terus Ihya zaman saya sering didawi bapak. Terus 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu saya beli sarahnya kitab Ithaf. Ini kalau cerita tahadus binimat. Sampean oleh gak cocok, nak ra cocok nggih tandingi. Pokoke wong alim kudu ngomong terus. Dadi sing khasud ben nandingi, sing seneng ben anut. Pokoke kemungkinane loro. Dadi mesti bener ya omong terus. Ya kalau ngomong mbek sing tiang-tiang khasud, gak apa-apa. Khasud aku ora apa-apa, tapi dimulai dari kompetisi. Dadi alime saiki se awam. Ora usah nasabe. Nak nasabe kadung miru kan angel dadenane. Misale kadung dene Pak. Dengan nonton-nonton orang kiai, rana kiai, aku ngalim dong rana kiai, rana bakal jadi kiai. Kan nasabah serang ini ditoto, sekadung keliru kan. Semua iso didongkrak, lewat gak hasad, jangan kan iso didongkrak kan. Keliru ini nasab, ditopang api hati. Karena keliru ini nasab, ditopang hasad kan tambah parah kan. Tambah dua kesalahan kan, tambah dua apa. Ya ada juga kiai yang gak punya nasab, selam saya ini jadi kiai api. Karena selaman geremeng ya. Kulau ngalim lah, semua anak kiai rana jadi kiai. Suwe-suwe tambah ajar, tambah suwan kulau. Ben dadi kiai nggih. Hasote mir ilangi. Engko terus dadi kiai. Nah nasab kula lah iya kliru nasab kok ditopang atimu apik. Nah kenane kan ati bosok plus nasab elek dadi malah dobel, malah napa? Dobel. Mun salah kok dobel. Salah ku sitok-sitok ae ora usah napa dobel. Dadi cara nyupir serapati iso mobil elek. Wah, wis repot. Karena mau pilih-pilih supirnya gitu hebat, bisa bengkel, jadi gak harus-harus asidik yuk. Jadi ini penting kalau aturakan gitu, terus uang ora oleh ngoten itu, misalnya ngamal di teror, ngamal api itu mesti ditompo, bangun masjid itu mesti ikhlas, kadang kok duit subhat, saya ini masjid itu rusak, wakil cacilik guyon, nak ada khutbah dong, ngomong, bos, kalau gak serem roh kiai ngoten nih. Tadi lek ngamuk nang masjid kuwi dhewe ngamuk. Cok ngomong nak kuwi nang masjid. Kula sering diprotes lho iki. Kus ana jenengan ra tau ngloro cah cilik kuwi nang masjid. Lah pangeran ra ngloro yo aku ngloro yo ora melok dek Allah. Cara hukume pangeran cah cilik ora kena hukum. Rufial qolamu an salasin. Sing kena hukum jenengan malam. Ben ora wes. Lah cah cilik kan mboten kena hukum kan. Ya ora perlu diloro. Tapi nak ngeramain itu yang wiridan. Nah, kalau jadi wiridan, kok aku ngeramain itu yang ngobohan.
kowe lem pengiran ana carane kok krungu iku wiridan model opo? Wong aku ora krungu. Andan kula ora wiridan. Wong aku ora krungu. Karena kula wong alim, kula wong alim cara berpikir masyaallah bejane caci cilik rong duwe dosa pelayan yo pantes guyon. Yo pantes. Iso guyon pelayan ya Allah cek rahmane pangeran caci cilik anak wong larat anak wong cilik kabeh iso guyon iso pelayan. Wis ngono ning perang omahe pangeran duwe tuwa wis apik ngono. Agae ora akeh sampe terus ana. Sing sito elek terus. Wah, wis repot. Nah, saya ngancam terus itu sebenarnya diancam pengiran. Kulo boten, kulo boten. Kulo ora mlebu ancaman tadi, aman kulo aman, aman. Paham ya. Jadi tiang peduli cacili ramene masjid diamuk ku ya oleh, tapi aja berlebihan ya biasa wis. Nggih biasa mawon. Artinya nggih biasa mawon wis. Nek sing tuwek rame ta iku lagi loro. Wis wong tuwa kaya ora rame. Cacili rame ana normale to nggih. Difaham ya terus mulane niki penting kula maknani ya. Jadi setiap wali, setiap ulama, setiap siapa saja itu ada lafaz sifatnya Allah sing dikenang. Niki rumakno. Sampeyan harus enggak harus memaksakan persis ya Hanan ya Manan, tapi kula maknani ya. Jadi Hanan niku maknane zat sing akeh welasi. Sampeyan cara maknani welas gini ku, matikan toma Anda, matikan khayal Anda. Kula baleni malih ya. Matikan khayal Anda, matikan toma Anda. Nanti ana wong rasa uripe lara perkarane melarat ditagih utang keluarga gak percaya wis dianggap banyak masalah. Itu karena dia salah cara melihat hidup itu salah. Misalnya begini, misalnya nggih. Ini bayangno sampean dadi kawulan Allah sing tenan. Duwe ra duwe utang akeh masalah akeh. Kalau Anda orang mukmin yang baik tentu kesalahan ini kamu kembalikan ke Anda. Misalnya di seurep uboros, gak tertib, sehingga utang banyak. Kalau Anda sadar, kalau misalnya Anda gak sadar, sanggup utang petir, yes, biasa. Artinya biasa, yes. Piro-piro, aku tahu diutangi uang. Sebetulnya ketika orang ditagih, ada masalah itu kan ada poin negatif. Misalnya hari itu ditagih. Anggap aja kesalahan dimaki-maki orang 1 jam. Ditagih 1 jam berarti tahu ngalami musibah 1 jam. Gue bisa berpikir positif sebenarnya. Tapi aku pas utang 10 menit wis dikai. Berarti ya aku gak tahu diamuk tapi tahu dipercaya. Artinya kan Anda wong utang nanti ditagih kan berarti pernah di poin dipercaya kan? Lho iya toh, nganti-nganti kasih utang gak tahu dipercaya kan? Berarti asli dasar yang Anda dapatkan adalah nikmat, nikmat utang dipercaya. Tapi dasar wong elek sing dieling-eling kasus ora dipercaya nih. Lha iku tegel sutek. Elek. Ana wong diusir mertuane sing anak telu papat ya kan ya diusir mertua misalnya ini. Mestine dek mikir tapi sing dipasrahi ngentakno prawani kok aku. Saiki wis 3 tahun duwe anak mertuaku lagi ngusir. Berarti dipercaya 3 tahun ada tragedi 1 hari. Ya masih bagus lah sama si impas 2 tahun lebih 359 hari sanggup aja ngono. Jadi ya Allah ternyata nikmate jenengan tak lebih banyak. Jadi pas kowe diusir ngomong ngene kin, kok nembene iki Gusti diusir. Padahal perawane kula entekno dunya-dunya ngumpul kula napa? Entekno, ternyata pengusiran hanya sekarang. Cek rahmane jenengan. Kula ada kesempatan nikmati 3 tahun kurang napa sehari. Itu pikirane wali. Nak gak ngono gak wali. Nabi sinten sing gudikan kok? Ayub. Ayub sing gudikan. Nabi-nabi dolane ro kene Ayub. Repot. Midol ana nabi nabi sinten? Ayub. Nabi Ayub gudikan. Jare ning ati digugur ben ora kraweng jare kiye-kiye nek aku dhewe ora roh ono ning arep ono kraweng bareng ora. Sing crito ge Indonesia to dibayang digugur ben ora kreweng, padahal marah kalau kreweng dora ya jelas. Tapi sih ngomong dia itu sebenarnya cek kreweng jauh sih. Sama ini. Untuk melacak secara sejarah ini secara empirik tidak mungkin karena di Arab tidak ada nopo. Ya sama-sama. Ini gue ketika sakit itu hampir 8 tahun dan tidak minta Allah supaya sembuh. Terus nanti kabar ini cerita-cerita tentang kitab-kitab itu.
nganti diusir, saking baune diusir nganti semacam-macam, nganti ditakoni satu gubuk reyot teng ujung kampung, bahkan di luar kampung. Ketika istrine pun mboten kuat nyuwun nyuwun supados jenengan kekasih pangeran mbok nyuwun supaya diselamatkan dari penyakit ini. Takoke ngeten, wakam zaman usihah. Aku sehat terus pirang tahun, aku ora lara pirang tahun. Nggih lami wonten 40 tahun. Ngeniki lara ni nembe 8 tahun. Ijek kurang akeh. Oh, sehatku gak lah aku cek suwe sehatku. Jadi dia ni dungo berarti kurang tahun. Misalnya loro patang puluh walu tahun, sehatnya patang puluh berarti kurang telung puluh loro tahun. Ya cara berpikir macam. Jadi cara berpikir wali di orang awam tu benten. Yang begitu bawa yang dikenang bawa Allah sifat rahmane, sifat asik, yang begitu. Di misalnya orang pegatan kan ya, wong rabi 10 tahun pegatan, orang terus khotimah, bisa ngeloni 10 tahun gak bayar, itu luar biasa. Orang enak bujur ngayu selalu nang kritik, mati akan, ya itu mau membayar, terpertumbuhan berapa. Ya sanggup aja orang bujur ngilih-ngilih pegatan nih, paham ya. Lepas itu tak wari pikirannya wali kok kekurangan itu, jadi wali ku roh itu mau sisi rahmatnya Allah. Lagi rawani, mulanya rado cara berpikir wali garo. Lagi gua resiko nih, kayak gak wali itu. Salam rawali, mungkin dia nyopisan nih gak wali, rugi. Itu cara berpikir begitu. Jadi rahmane Allah tertanam betul. Mulanya ketika Kanjeng Nabi diusir dari Mekah sampai terlunta-lunta, sampai kelaparan, sampai dihina. Kulo aja apal dongane Nabi, bahkan saat tulis di figura, dongane mengatakan tok. Ya Allah, ya Rabbi, illam yakun bika ghadabun aliyya fala ubali. Illam yakun bika ghadabun aliyya fala ubali. Ini saya yang alami itu kecil sekali, sepele. Yang penting engkau tidak murka sama saya, maka saya tidak peduli. Oke, kalau engkau illam yakun bika ghadabun aliyya, asal engkau tidak murka sama saya, ini tidak masalah, Gusti. Jadi pikiran Rasulullah itu, saya dakwah ini karena Allah, dan Allah senang saya ngalami ini, dan semua yang saya alami adalah ibadah, ya sudah. Dia happy saja. Nah masalahnya tadi, kita ini mikir dunia nganggo tomak kita, nganggo emosi kita. Misalnya kita damuk bucu, damuk bucu mati tuh nindit tersinggung, ngelarang damuk wedo itu ino. Itu anda salah, harusnya nak ketika kita sabar cara berpikir sudah naik. Yo kok ono ganjaran gak modal, gak usah sodako, gak usah mulang, mau sabar tok diganjar. Santai pae yo ono lapangan ganjaran tanpa modal. Tidak sabar gak modal, pas ngamuas tinggal ngopi atau di fitbar damai. Kau cara berpikir cukup mengalah dan mengwe itu gengsi tersinggung, itu pikirannya setan, kalau tersinggungan bareng biasa ya. Kalau betul-betul saya takut bujuk-bujuk saat ini kepengen kalau males nadek nih ngamuk kalau nganti saat ini gede dari males, alasan kalau gini aku tahu pas sadar saat buat sekali-kali gus nak jenan tak amuk malas. Jadi kalau capek, aku itu kiai melarat. Orang dia ngamal sudah kohate, orang dia ngamal ake. Tidak bangsa ngamal sing ra modal-modal tak telat aja. Sesuai kamu kalau tu bisen, ngani bisen. Ini mau tak jawab tu cuma. Nanti kalau ni, misalnya kau terus kalau kiai itu beri kiri sering kecewa berukan di Mustafa kiri sering. Tapi cara berpikir kalau ngoten. Aku sedekah nurukan yo ora mesti iso. Ngangkat derajat nurukan ora mesti. Song nyabari kok ora iso, ora modal. Wis ngoten mawon kan gampang kan? Lha kok ora wali ngene ora carane berpikir wong bener ora ora. Anane tersinggung. Ngaji di gol turu murid elek, wah murid elek. Lah jangan-jangan cara pangeran, oh kiai elek. Entangnone gak menarik nganti muridnya turu. Lah kan sama-sama mungkin kan? Ya sama-sama mungkin kan, mungkin muridnya yang disalahkan, gak dianggap ngeregani guru, tapi bisa saja cara Allah gurune, oh materinya tidak menarik, jika murid anda tidur. Nah ya repot, nah, daripada bodoh-bodoh mungkin disalahkan, no, nganggu ilmunya pengiran, nah, sabar itu, baik, selesai kan. Nah aku makom kowe ngono, makanya kalau bebas tuntutan, mungkin kalau pikir, kalau mau nanut ilmunya wali-wali, mau nanut ilmunya yang bodoh-bodoh, mau. Nopo kok ana ilmu yang bodoh, ngono pilihan kok ana ilmu yang nopo bodoh. Jadi gampang di dunia ini gampang. Mengani kalau wasiatnya bapak entak eling-eling setunggal.
dari sekian wasiat sing kula eling-eling tunggal wae sak ngalim sudut langit gak apa-apa. Sementing aja mulya, mulya ora enak. Jadi bapak lu ngantos sepuh biasa tidak anda sudah lu. Nggih marung senengan ngertak itu yang iki tembu di marung. Kok sering marung teh? Nggih ngentak ada duit cilik. Nek ada ketek ada duit cilik, akhir tak ngerti kan dadi ngentak ada duit cilik. Iki tak ketemu kiai sing sering takok. Iki duit cilik kok ora ndendam. Ora ndendam. Iya selalu kuen, ya alasannya gue pangetin ruwet orang awam nabuh turuti ruwet kiai mergawe ra pantes, kiai marung ra pantes, kiai ra sholat qobliya gak pantes, terus mau turuti ra robah lu ini mau turuti kabeh ora terus tajam ya ora terus ngono-ngono aja kesel lah ya, biarna lah biarna lah lo yang nanti di soal orang awam sholat di masjid terus kalau buatan nanti ada sholat qobliya jenengan padahal kalau yang awam sholat qobliya buang gue yang ibadah seminggu besar ada qobliya ngelihan itu gue dua gangan ngurus sapi, ngurus kebun lah aku kiai, sepat likur jam ngaji bukan sholat qobliya lo buat jadi kayak aku bar subuh mulang, bar maghrib mulang, bar isak mulang aku yang kedonya seminggu bisa di masjid buang gue ada sholat qobliya ini sholat arang-arang gak mulai salah tarah-tarah kok mulai itu benda apa? Jumat ya ini orang akan tanya setan dulu ngamal orang-orang ngadili dia apa diri pun ngadir ketemu malah saya kewali anak kalau sholat kebiya ampun itu sambung pek sedan ampun gajaran itu pek sedan kalau nanti pidato teng sedan orang-orang suga itu yang ragu sih ini kalau ceritanya ini hadis soke kalau niku sakit guyon, padahal niku hadis soke nabi ku yo, ya kadang niku iya, kena wong soleh malah niku nak jadi wong soleh ku dia terlalu optimal sakit liane. Nih kalau ceritanya hadis soke teman, jadi ada orang marat-marat niku, ya kan yang marat-marat sholat kanjeng nabi ya Rasulullah dzahaba al-dusur bil ujur, wong-wong sing suge-suge niku anane niku namung ganjaran tok. Isallu nakama nusalli wa yasumu nakama nasum. Duh do poso, duh do sholat kados kita, jari yang kiri-kiri. Tapi mereka di kelebihan waya tasod daku nabi fuduli amwali. Mereka di kelebihan mak duduk iso sodako, lah kita orang iso sodako. Iku mau nontonan, hati sohe. Terus akhirnya kaji nabi itu jawabnya. Arti nabi dijawab, ini lho ceng ya. Kain tak warai, kita tawari wiridan, saya merasa sodako lah, gajaran bodoh mbak saya. Sodako lah, saya nabi diwari wiridan. Walah saya suge-suge akhirnya kerubu ya akhirnya wiridan yang sama di wiridan yang kiri ayo repot padahal kerubian yang kiri di wiridan yang gak diwarah nama-nama akhirnya nabi kebetulan saya kejawab pun akhirnya ya dari kafan luwa yuk dihi mayasa akhirnya bisa raso disaingi kan bisa suge pasannya bener sodakoy bener lu tekan wiridan yang marat mulanya nak sing marat-marat itu ada dadalan aku rasa haji koyok Gus Bahak mergo aku wong melarat mergo salat Jumat wa khijil fuqara wal masale si sugela Jumatan sampe ana wong melarat usul opo kene Gus masjid ora oleh wong suge Jumatan lha ngono Jumatan wong melarat kok melok dhewe selama ini solusine wong melarat itu kan ra keluar Jumatan kan masjid itu kan wa khijil fuqara artinya wong melarat itu ra Jumatan lah ra apa-apa cukup salat sholat Jumat wakil jum kor. Tapi masalahnya sing suge ya Jumatan tapi kan gak mungkin ada ajaran sebaiknya yang suge gak usah Jumatan lah supaya itu bagian fukor lalu gue sanggal kayaknya yang suge yang berlebihan gue anggil terus repot ngadepi wis kadung liru gue repot lah ini agama tapi ono sing mesti wong suge rakwat itu rido rido wek takdir karena dia punya tekdir pada yang melarat protes Rido jadi suka itu gampang Gus Rido jadi melarat repot mana kan nah ya Rido jadi Gus suka alim gampang Rido melarat ino goblok angel ya angel mana kan milih ibadah sendiri gitu jatuh lama nih wong alim kudu diancam bareng benono iku